Bertemu lagi di channel saya, Dunia Otomotif, dan saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada teman-teman saya di YouTube. Oke, hari ini saya ingin berkongsi lagi satu video, dimana video saya ini saya ingin menunjukkan ke orang cara-cara menukar minyak brek. Oke, dan saya tidak juga lupa kepada kawan-kawan saya yang sudah subscribe channel saya ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih ke orang sebab kamu sudah menyokong channel saya ini. Dan tanpa membuang masa, kita teruskan. Jom. Oke guys, seperti mana yang saya katakan tadi, dimana saya ingin menunjukkan menukar minyak brek. Oke. Dan di sini kamu nampak sini ada satu master pump dimana tempat isi minyak. Oke. Kamu boleh nampak minyak brek ini kotor. Oke. Minyak brek kotor sudah lama tidak tukar. Oke, mungkin saudara-saudara tertanya-tanya minyak brek ini selalunya kita tukar minyak brek ini berapa kilometer kan. Jadi di sini setiap 20, 30, 40 ribu kilometer kita mesti tukar. Sebab kalau kita tidak tukar begini jadilah hitam. Jadi apabila dia hitam, dia akan merusakkan sel-sel dalam sini itu itu oil dalam, dia ada oil dalam sama tayar bawah kiri kanan sini sana belakang empat-empat itu melibatkan kerusakan kalau kita tidak tukar minyak brek lama. Oke. Sebab kalau kita tidak tukar ini minyak brek, dia menjadi beginilah, ya hitam campur kuning. Oke, kenapa dia kuning? Sebab dia bercampur air sudah. Kita tertanya-tanya kenapa air ini ada dalam. Jadi begini, air ini terhasil daripada uap ataupun haba yang panas, jadi dia menghasilkan air di dalam, kan di dalam panas. Jadi itulah kenapa dia jadi kuning. Membuang masa, apa yang kita perlu ada dalam kerja ini? Tak mesti ada ini. Ini adalah injektor untuk sedut tu minyak di dalam sini. Oke. Pas tu kedua ini minyak brek. Saya pakai itu heavy duty punya minyak brek dot 4 yang minyak brek putih. Oke. Ini bagus punya. Pakai. Oke. Dan untuk membuang minyak brek ataupun blading minyak brek, saya pakai ini botol air sama ini hose. Oke. Ini hose saya buat lubang sini. Oke. Ini nanti saya tunjukkan macam mana cara guna. Oke. Oke. Kita langkah pertama kita buat adalah kita sedut minyak. Oke. Oke guys, kita sedut dulu minyak. Oke. Oke, menampak guys hitam. Oke, kita masuk di sini botol. Oke. Kita sedut lagi. Guys, oke guys, kalau kita sedut minyak kan kita tidak boleh kasih habis. Oke, kita kasih tinggal sedikit, jangan limpas limpas sedikit tuh minimum punya sukatan minyak. Oke,
supaya apabila kita buang brek kan, itu angin tidak masuk di dalam, oke? Okay? Beginilah bro, kalau jarang servis kereta sendiri, oke? Okay? Nampaknya bro macam ngam sudah kita isap, apa itu kita lap ya, kita lap dulu sebersih, baru kita isi minyak balik, minyak baru, oke? Okay? Oke okay guys, kita tambah minyak. Oke. Okay. Oke okay guys, untuk proses pembuangan minyak brek adalah di sini. Di sini kamu nampak tempat buang minyak brek. Nah, sinilah. Oke, okay. Sini ada satu nipple. Oke. Okay. Jadi, macam mana kita mau buang brek? Nah, kita buka dulu nih. Oke. Okay. Tiga tak kita buka penutup. Pas itu kita longgarkan ini nipple. Tapi sebelum itu macam mana kita mau apapun cara kita membuka ini nipple ataupun buang minyak brek, kita perlu ada ini. Ini yang seperti saya katakan tadi, cara nanti saya kasih tunjuk cara-cara apa gunanya ini barang. Inilah gunanya dia. Oke. Okay. Ini tempat tuk sambut minyak lah. Oke. Okay. Ini kamu nampak. Oke. Okay. Kita sambung sini. Bila kita sambung sini baru kita longgarkan ini. Oke okay guys, di sini saya sudah sambung, oke? Okay? Kamu nampak? Oke, okay. Pas itu ini kita longgarkan. Pakai ini spana, saya selapan lah. Ini Viva punya lah, saya selapan. Kalau ada yang 10, ada 8, ada yang 12, tidak tentu. Tinggu jenis kereta lah, oke? Okay. Jadi ini kita longgarkan. Oke okay guys, ini sudah saya longgar, oke? Okay. Kita buka. Kamu nampak minyak keluar. Oke, kamu nampak minyak keluar kan? Guys, inilah cara-cara tukar minyak brek. Oke. Okay. Kalau kita mempercepatkan cara ini, kita harus pergi tempat duduk driver, kita tekan brek. Oke, okay, kerja ini cara kita buang brek kan? Kita mula-mula di belakang. Di belakang ini sini sebelah kiri. Pas itu kedua kita buang sebelah kanan. Pas itu sebelah kanan pergi depan, sini depan sebelah driver. Yang last kali pergi. Sini. Depan sebelah driver. Oke okay. Okay guys, patutnya kerja ini mau perlu dua orang, tapi saya satu orang, saya terpaksa saya buat sendirilah. Oke okay, di sini kamu nampak ini adalah pedal brake. Oke okay. Tadi saya sudah buka di belakang, sudah buka. Oke okay, begini cara dia kalau buang brake ini sini depan kita tekan begini, kita tekan, kita lepas, kita tekan, kita lepas, kita tekan, kita lepas 5 kali begitu berturut-turut. Pas itu yang last dia kita tekan gini. Kita tidak boleh kasih lepas. Pas itu di belakang kita rilis minyak. Apabila sudah rilis di belakang ikat balik, pas itu sini boleh lepas. Baru begitulah ikut turutan lah begitu dan seterusnya. Oke. Okay? Oke okay guys, kalau kita tekan brek kan, ini pandai kurang. Jadi kita tem kita pump brek tuh kita tinggu lah sini, jangan sampai dia habis minyak. Oke? Okay? Oke, okay, minyak sudah pun kurang, kita tambah lagi. Oke okay guys,
kamu nampak. Walaupun saya tidak bersih dalam, tapi kamu nampak minyak dia jernih sudah, bersih, bersih sudah. Oke. Pas tuh guys, ini kita beli tutup sudah. Oke. Menangkan minyak pun sudah bersih. Kita beli tutup. Oke. Nah, minyak pun bersih sudah. Ah. Oke, sampai sini sih ya video saya. Saya harap kamu paham apa yang saya cakap nih. Oke. Semoga bermanfaat kepada kamu lah. Jumpa lagi di video-video saya seterusnya lah. Oke, sekian, bro.